地震。Baru-baru ini tular satu video memaparkan pemilik video sedang mengejar sebuah van berwarna putih dengan motosikalnya di sekitar Kajang. Menerusi caption yang ditulis, pemilik video mendakwa van jenazah tersebut telah dicuri dan digunakan bagi melakukan jenayah pecah rumah di sekitar Kajang. Perkongsian video tersebut telah mengundang pelbagai reaksi orang ramai. Malah ada yang mengakui pernah terlihat van itu dipandu dengan laju di sekitar hentian Kajang. Dalam rakaman tersebut, pemandu van telah menjedari dikejar oleh pemilik video dan mula memecut laju sehingga lolos. Setakat ini belum ada sebarang kenyataan dikeluarkan oleh pihak polis berkaitan video yang tular. Laju lah, Ais.